Jadi rencana ini akan kita freeze miring dengan memapas sampai 50% dari luasnya spidol yang saya tandai ini. Oke, selamat sore ini kali-kali sore ya. Ini menindaklanjuti ya dari video sebelumnya yang kemarin kita mengenai NMAX project blok for upkeep-nya 66 dari BRT yang double cooler ya kemarin. Di part sebelumnya kemarin mungkin teman-teman yang udah mantau, udah nyimak, kita dalam kondisi pretelan alias kerkasnya sendiri, piston sendiri, blok sama headnya. Nah ini di depan kita ini udah kondisi kerakit, kerkasnya udah terpasang di kalter, terus pistonnya udah dibubuti. Nah ini nanti di episode ini atau di part ini kita fokus pada apa saja yang perlu di custom agar bisa terpasang di kondisi kalter standar, terus kerkas yang seperti spek kemarin langkah 64, kerkasnya pistonnya 66 dengan kit bloknya. Lalu nanti selain di piston terus boring ya, apa saja yang perlu dirubah, boringannya apakah perlu dirubah, pantatnya yang keluar ini, lalu dengan jatuh radiatornya atau water jacketnya. Nah ini dari bawah dulu, ini kerkasnya kondisi kayak gini, kemarin langsung PNP aja, gak ada yang perlu dirubah karena dengan spek yang seperti saya jelaskan di part sebelumnya, stangnya ganti, dia punya BRT plus 3 mili juga, lalu pakai penstruknya juga 3 mili plus 3 mili. Jadi alias pantatnya nggak mungkin, pantat setang pistonnya nggak mungkin nabrak di kalter-kalternya karena ganti stang. Beda cerita dengan jika masih stang standar ya, nanti lebih banyak yang diakali lagi daripada dengan stang yang sudah ganti. Seperti itu. Nah ini untuk kerkasnya aman semua nih, terpasang tinggal rakit aja, ini tanpa rubahan apapun. Nah tapi untuk pistonnya, kemarin ternyata setelah dipasang, pistonnya ini nggak langsung PNP-nya kenapa? Pada pantat pistonnya yang dapat pen. Nah yang dapat pen sini, ini ternyata kemarin dari bawaannya BRT, jika langsung kita pasang, itu kondisi langkah 64 ini nabrak daun dari kerkasnya. Jadi kita harus babat atau kita harus bubut menipisi sedikit, cuma 0,5 kemarin pantat dari pistonnya ini yang dapat pen. Bawahnya pen piston ini kita papas sebanyak 0,5 kanan kiri, semua kita papas. Nah ini baru aman, dari daun kerkasnya sudah aman. Nah ini udah mau, nah kemarin sebelum dibubut ini kondisi kayak gini, dia nabrak kondisi kayak gini, dia deg-deg berhenti dia karena pantatnya kena daunnya dan tidak mau muter lagi gitu. Nah gitu untuk pistonnya yang perlu kita reko, yang perlu kita custom cuma bagian itu. Untuk sayapnya aman, bagian-bagian lainnya aman, dari TMB hingga TMA putarannya semua sudah aman jika kita sudah lepas 0,5 dari bawah pen tadi, bagian pantat bawah pennya tadi. Untuk sayapnya aman, untuk piston seperti itu. Lalu lebar boringnya kita ukur bareng-bareng lubang kerkasnya, kemarin banyak yang tanya juga, sama enggak mas pantat lubang kalternya, apakah perlu bubut kalternya. Nah, ini coba kita ukur. Nah ini lebar diameter kalternya yang dapat masukan, yang dimasuki blok sama boring sama pistonnya itu sebanyak diameternya 74,4
4. Ya. Ini pas tengah 74,4. Lalu pada boring bawaannya super block double coolernya BRT66 ini NMAX, 4 NMAX ya. Ini berapa coba kita ukur? Tagihan 74,4. Nah, ini kita coba kita ukur tengah ke tengah. 72,6. Ya, ini 72,8. Ini dapat tengah. 72,8 sementara lubang kalternya ini tadi 74,4. Nah, alias masih ada sisa berapa mili? 74,2 kurangi 72,8. 74 72. Masih ada 2 milian ya. Masih ada kurang dari 2 mili, bagaimana masih ada 1 mili 1 mili alias aman. Nah, ini nanti coba kita pasang. Jadi untuk lebarnya ini enggak mungkin, enggak perlu bubut ini diameternya, kertasnya semua standarnya aja, ini sudah bisa PNP, sudah disetting PNP dari BRT-nya sana. Lalu untuk panjangnya, panjang boringannya ini juga aman banget, dia ada di angka 25,5. Ini panjangnya boring ke belakang itu 25,5. Ini masih aman banget karena standarnya juga sekitaran segitu ya. Amat. Coba kita ambilin standar. Nah, ini standarnya Yamaha NMAX. Jika ini tadi 25,5 panjang pantatnya boring. Nah, ini standarnya Yamaha NMAX 2DP bloknya. Ini 22,9 ya. Hampir 23. Ini belum sama-sama tanpa terpak. 23 lek. Sorry, 23,1. 23,1 ini 25,5. Lalu apakah nabrak? Aman enggak, Mas? Selisih 2 milian ya. Selisih 2 mili. Nah, ini mari kita coba. Dia masih tanpa perpak nih. Tanpa perpak langsung kita pasang. Nanti nabrak enggak? Boringannya ini dengan daun perkasnya. Lalu nih tensionernya bolong gak tahan. Pilat toh. Mantap.
Nah ini apakah nabrak? Bisa ngerekam lo? Ini aman, nggak ada yang gaduh sama sekali ya. Amratun. Oh, ini nggak ada yang nabrak ya? Dia mentok pun nggak nabrak. Sorry ya, ini nggak bisa dihubung deh soalnya kamratnya. Ini nggak ada yang pas gaduh. Belakangnya pas. Apalagi nanti masih tambah taking 0,3. Jadi tadi 25,5. Andaikan tambah paving ya paling 25. Terus standar sementara standarnya 23 lah gitu, ambil wae 23. Masih selisih cuma selisih 2 mili. Itu masih aman banget. Karena standarnya, nah ini coba kita tadi ya 25,5. Nah ini dia jatuhnya di sini, masih di depannya. Andai kita tarik, masih jauh. Orang kena godong. Dia kan tadi turun tetap sampainya di sini toh, terus bagian atas juga di sini. Gak ada yang kena. Ada yang nabrak daunnya. Mungkin kalau tadi boringannya di tengah sini pasti kena. Tapi kan dia melingkarnya kan ke sini. Nah ini nggak ada yang kena. Nanti kalau tadi kena dia pasti udah dek. Itu kondisi 25,5, belum tambah perpak. Itu cukup di custom adalah cuma bagian pistonnya aja, pantat, bawah pennya. Terbanyak 0,5. Nggak usah banyak-banyak, nanti nggak mempengaruhi ketipisannya ini. Lalu bagian bloknya PNP. Nah ini yang perlu kita bahas lagi adalah bagian blok ke atas, bagian water jacket. Nah ini kenapa kita tutupi? Nah karena kemarin habis kita custom ini jalan radiatornya, water jacketnya bagian yang dia tuh. Papa. Nah ini PR selanjutnya bagian atas, karena tadi bawah kayak gitu, bagian atasnya water jacket jelas. Nah ini mungkin teman-teman banyak yang tanya, wah kita dapaknya masuk dicoak-coaknya gitu. Nah kemarin kita sebenarnya berbagai pertimbangan, terus ini barang apa dilem. Karena motor ini kondisinya bukan bikin dari awal, tapi kemarin sudah jadi spek 6364-an. Nah ini terus dibikin 66 dengan bloknya beli jadi, berakit gitu. Sementara head, crop as itu udah pada dari sebelumnya udah bikinan seperti itu. Nah ini sementara padahal headnya dikejarin tetap pakai ini gitu. Dengan spek ini water jacketnya dari head ya juga tetap kayak gini. Ya ini gimana caranya, berarti kan PR-nya kemarin kesimpulan kita berarti dengan kondisi head yang sudah ada udah jadi kayak gini, berarti yang harus kita kalahin adalah bloknya. Kenapa bloknya? Karena headnya ini wis dadi iki kan di sini. Sudah sudutan kayak gini dan kita nggak mungkin jebol-jebol ini menah, karena untuk kodohnya kayak nggak wis awal itu settingnya udah copot mesti, wah itu nanti PR-nya lebih banyak lagi. Akhirnya coba kita custom kayak gini. Kenapa kita nganu? Karena water jacketnya jelas lebih gede jauh. Nah ini water jacket bawaannya BRT ini, bloknya super bloknya ini yang 66 ini, dia 80 dari mulai dalam water jacket, mulai akan tersentuh water jacket itu 81,3 ya kan, ini 81,3. Sementara di headnya standar itu 81,3 itu udah di luar lubang water jacketnya. Nah ini dia udah segini, otomatis jalur water jacket yang ada di blok jika tanpa kita custom langsung plug. Nah ini water jacketnya itu di luarnya lubang-lubang ini karena dia lebih gede, nggak mungkin masuk seperti itu. Nah ini caranya kemarin packingnya nanti tetap ngikutin ini, walaupun ini nanti agak kita lubangin keluar-keluar lagi, agak keluar biar bisa lebih dekat sama water jacket yang di blok. Nah nanti kita ini sedang kita bikinin packing juga dengan diameter seperti yang di head, cuman yang di blok kita custom ini.
Ini masih jaraknya masih nganu. Kenapa kita cowai? Karena kita ngalai bloknya yang kita custom. Ini masih ada 4 mili. Masih ada 4 mili, ini juga masih 4 mili. Nah, ini 4 mili. Kita kasih speleng 4 mili antara ruang kompresi, ruang bakar dengan water jacketnya, bibir water jacketnya yang kita cowai. Biar estimasinya lebih aman, sama ini kita tambahin nut. Biar nanti packingnya lebih udah rapet dulu, udah kepenet daripada bagian water jacket seperti itu. Jadi nanti harapannya si lubang-lubang yang kita coba ini, bagian yang kita coba ini bisa melancarkan arus airnya untuk masuk ke water jacketnya ini, walaupun dia lebih lebar gitu. Bagian ini juga lebih lebar, makanya kenapa kita lem gitu. Agar nanti packingnya itu tetap bagian luarnya kita samain kayak bagian pakai yang dapat blok, tapi bagian dalam water jacketnya kita samain bagian head seperti itu. Nah, ini cuma tahap riset, ini coba riset, teman-teman nggak usah ikut-ikutan dulu, nggak apa-apa, kita sekedar sharing. Nanti jika berhasil silahkan bisa ikut diterapin atau diaplikasiin, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti belum berhasil, ternyata masih ada kendala trouble-trouble, nah nanti kita sharing lagi apakah ini pantas atau efektif untuk diikuti. Nah, jika tidak, nanti juga akan kita cariin solusinya lagi. Cuma nanti ini kita las, atau ini nanti kita gimana nanti, atau ini akhirnya kita yang dikalahin ini, ya nanti gampang lah. Tapi yang jelas untuk kondisi seperti ini, karena headnya nggak boleh dirusak seperti itu, nggak boleh dirusak lagi sama ownernya, ya udah, opsinya satu-satunya cuma ngalai bloknya. Ngalai bloknya gimana? Caranya seperti ini tadi. Jadi nanti setelah ini kita cuai, ini masih tahap 70% belum finishing. Nanti kita ukur-ukur lagi setelah packingnya jadi. Nah, nanti PR-nya tinggal bikin packingnya itu tadi. Dengan syarat packingnya water jacket ngikutin head, tapi lebarnya luar ngikuti blok. Nanti kayak apa? Nanti kita sharing lagi. Yang jelas ini masih tahap riset. Silahkan kita sharing jika teman-teman punya usulan lebih atau mungkin bisa punya gambaran lain, silahkan share di komen, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng di kolom komentar, nggak apa-apa. Jika nanti belum dibales-bales, ya mohon maaf, kita masih ubek-ubek yang lain, tapi jika slow pasti kita akan segera bales.